Selamat pagi teman-teman kelas 4. Apa kabarmu hari ini? Semoga kabarmu baik-baik saja ya. Kamu sudah sarapan? Jangan sampai lupa sarapan ya. Dan mari kita berdoa dahulu sebelum memulai aktivitas belajar. Semoga aktivitas belajar yang kita lakukan dapat berguna bagi kita. Ayo kalau sudah berdoa, siapkan buku dan alat tulismu ya. Kita akan segera berpetualang. Tapi sebelumnya, kakak mau bertanya, bahan makanan apa yang akan dimasak keluargamu hari ini? Tahukah kamu dari mana bahan makanan itu berasal? Tanyakan kepada orang tuamu. Menurutmu, apakah bahan makanan itu berasal dari dataran tinggi atau dataran rendah? Nanti beritahu kita ya teman-teman jawabannya. Masif berarti ya, Mas Betul. Didi, karena bagaimanapun mempercepat waktu penyelesaian dengan pekerjaan yang sama besarnya tentu tidak mudah juga begitu. Wah, keren juga ya kak pembawa berita. Adik kepengen juga deh kak. Kenapa enggak? Adik dan adik-adik di rumah bisa mencobanya juga. Asik, menarik ya. Saat sebuah berita dibacakan oleh pewarta atau pewaranya. Terus, gimana nih kak? Aku dan teman-teman bisa latihan jadi pembaca berita. Pertama, kita pelajari teks beritanya. Pernahkah kalian memperhatikan berita di televisi atau mendengarkan berita di radio? Kakak baru saja buka berita di internet. Kita bisa perhatikan dengan cermat bacaan ini. Kakak bacakan ya. Sekarang banyak orang beramai-ramai melakukan kegiatan mengurangi jejak karbon masing-masing. Hal itu dilakukan sebagai kepedulian untuk mengurangi dampak pemanasan global yang berpengaruh pada perubahan iklim. Kegiatan itu antara lain mengelola sampah, bertanam sayuran kesukaan, berjalan kaki seperlunya atau menggunakan sepeda ke tempat-tempat tertentu, mengurangi konsumsi makanan atau minuman dalam kemasan tidak ramah lingkungan, ataupun mematikan keran air atau listrik yang tidak dipakai. Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan jejak karbon itu? Sehari-hari, kita melakukan kegiatan baik dalam maupun di luar rumah. Kegiatan tersebut bisa jadi berupa sesuatu yang mudah dan biasa bahkan berulang-ulang kita lakukan. Misalnya makan, minum, tidur, pergi ke sekolah, membuang sampah, atau naik angkutan umum. Semua kegiatan yang kita lakukan akan meninggalkan jejak berupa gas yang dihasilkan atau diperlukan dalam prosesnya. Jejak itu dinamakan jejak karbon. Karena kita memerlukan atau melibatkan gas karbon dioksida dalam hampir semua kegiatan yang kita lakukan. Mengapa demikian? Gas karbon dioksida banyak dihasilkan dari proses keberlangsungan makhluk hidup. Saat bernafas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Begitu pula saat proses makan dan minum. Organ-organ dalam tubuh kita akan bekerja dengan memerlukan oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian, suatu saat kita akan berpergian menggunakan kendaraan. Kendaraan yang akan kita gunakan itu diantaranya menghasilkan gas karbon dioksida. Selain itu, makanan atau minuman yang kita perlukan sehari-hari dalam proses pembuatannya di pabrik-pabrik juga diantaranya akan menghasilkan gas karbon dioksida. Bisa dibayangkan bukan? Banyaknya gas karbon dioksida yang terkumpul dari sekian ratus juta manusia di dunia ini. Jadi bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk ikut serta mengurangi jejak karbonmu? Nah, bagaimana beritanya? Cukup panjang ya kak. Nah sekarang kakak mau tahu apakah adik dan adik-adik di rumah menyimak berita yang kakak bacakan? Coba jawab pertanyaan kakak ya. Adik tahu tidak apa saja bentuk kepedulian untuk mengurangi dampak pemanasan global yang banyak dilakukan orang saat ini? Dari berita yang kakak bacakan tadi, bentuk kepedulian yang orang lakukan untuk mengurangi pemanasan global dengan cara mengurangi jejak karbon. Adik tahu bagaimana caranya? Nah, contohnya apa aja? Nih, kakak pinjemin HP buat kamu baca berita-berita. Coba kamu baca dulu. Oke, kak.
Nah, ini dia, Kak. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang ramai. Nah, untuk mengurangi jejak karbon, satu, mengolah sampah. Yang kedua, bertanam sayuran kesukaan. Tiga, berjalan kaki seperlunya atau menggunakan sepeda ke tempat-tempat tertentu. Yang keempat, mengurangi konsumsi makanan atau minuman dalam kemasan di dalam lingkungan. Dan yang kelima, mematikan keran air atau listrik yang tidak dipakai. Ternyata adik menyimak dan membaca juga beritanya ya. Nah, selanjutnya kalian jawablah pertanyaan yang akan tampil di layar pada buku kalian masing-masing ya. Pertanyaan pertama, menurutmu bagian manakah pada kalimat dalam bacaan yang menunjukkan contoh kegiatan sebagai kepedulian untuk mengurangi pemanasan global? Pertanyaan kedua, mengapa karbon dioksida banyak berperan dalam keberlangsungan makhluk hidup? Pertanyaan ketiga, menurutmu apakah kesimpulan dari bacaan berita tadi? Selamat menjawab! Kamu lagi apa, Dek? Ini, Kak, aku lagi nulis berita. Bagus banget. Apakah kamu sudah mengajak adik-adik di rumah untuk menulisnya? Oke, kalau begitu. Halo semua, sebelum ini kita sudah mempelajari sebuah teks berita. Apakah kamu sudah memahaminya? Sudah, Kak. Teman-teman di rumah pasti juga, kan? Bagus. Tidak apa-apa kalaupun belum. Kamu boleh membacanya lagi, lalu mendiskusikannya dengan orang tua atau walimu di rumah ya. Ya teman-teman, jangan malu untuk bertanya. Kita diskusikan saja. Dalam bacaan tersebut dijelaskan tentang kegiatan mengurangi dampak pemanasan global yang mempengaruhi perubahan iklim. Betul sekali, kegiatan itu di antara lain mengurangi konsumsi makan dan minuman dalam kemasan. Nah, sekarang buatlah teks bacaan lain yang berisi imbauan kepada pembaca agar mengurangi konsumsi makanan dan minuman dalam kemasan seperti yang dijelaskan dalam bacaan teks berita tentang jejak karbon pada kegiatan sebelum ini. Lanjut, Kak! Jelaskan imbauan itu berdasarkan cara melakukan dan manfaatnya. Misalnya, kamu memberi contoh dengan cara selalu membawa wadah untuk makanan yang kamu beli. Manfaatnya, makanan tersebut akan lebih terjaga kebersihannya sehingga berakibat baik terhadap kesehatan kita. Seperti itu kira-kira contohnya. Dan jangan lupa ceritakan isi bacaan berita tentang jejak karbon kepada orang tua dan walimu. Kamu dapat menunjukkan pula gambar-gambar yang ada dalam bacaan untuk melengkapi ceritamu kepada mereka. Baiklah, Kak. Ayo teman-teman, kita kerjakan. Mudah bukan? Bagus, ayo kita kerjakan. Hai teman-teman, lakukanlah kegiatan bersih-bersih dan merawat tanaman secara rutin ya. Iya, rawatlah tanaman dengan baik karena dia memberikan banyak sekali manfaat untuk keberlangsungan kehidupan kita semua. Betul banget, mulailah menjaga lingkungan dari diri sendiri kita. Nah, ngomong-ngomong, kalian sadar nggak sih dari bahan bacaan yang kita baca sebelumnya, kita mendapatkan beberapa kata baru? Oh, iya ya, Kak. Memangnya apa saja, Kak? Kalian nggak tahu? Kalau begitu, ini kata baruku. Pertama, ada kata dampak, artinya pengaruh kuat, baik itu negatif atau positif. Kedua, ada kata karbon dioksida atau CO2, artinya gas yang banyak dihasilkan dalam proses keberlangsungan makhluk hidup. Ketiga, ada kata oksigen atau O2, artinya gas yang banyak diperlukan dalam proses keberlangsungan makhluk hidup, misalnya untuk bernapas, mengolah makanan. Keempat, ada kata konsumsi yang artinya pemakaian. Wah, iya ya, kita dapat kata baru. Dicatat ya teman-teman. Hai adik-adik kelas 4, masih pada semangat kan? Ayo jangan lemes ya, tetap semangat karena kita akan bermain game. Yeay, bermain game asik. Ya, jadi pada game kali ini kalian akan diminta untuk mengisi kata yang tepat untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut. Sudah siap? Adik-adik di rumah juga sudah siap? Siap dong, Kak. Mantap. Ini dia, kita perlihatkan dulu pilihan katanya. Silahkan smart screen.
Ya, ada kata konsumsi, karbon dioksida, oksigen, perubahan iklim, dampak, dan limbah. Baik, mari kita mulai. Saat bernapas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan titik-titik. Aha! Oksigen, Kak! Salah! Lebih berhati-hati, adik, dalam mendengarkan pertanyaannya. Yang benar, karbon dioksida. Ayo, adik, semangat! Adik-adik di rumah juga ya. Ini dia kalimat selanjutnya. Smart screen! Saat proses makan dan minum, organ-organ dalam tubuh kita akan bekerja dengan memerlukan titik-titik. Aku, Kak! Ya, silakan adik. Oksigen, Kak! Ya, benar! Ayo adik-adik di rumah juga ikut menjawab ya. Ini dia pertanyaan ketiga. Smart screen. Kegiatan mengurangi makanan atau minuman dalam kemasan plastik dapat mengurangi titik-titik pemanasan global. Aku, Kak! Apa? Dampak! Ya, benar! Selamat adik memperoleh 1 poin. Kita lanjut ya. Silakan smart screen. Sekarang, banyak orang melakukan kegiatan mengurangi jejak karbon sebagai bentuk kepedulian untuk mengurangi pengaruh titik-titik. Aku, Kak! Perubahan iklim! Benar banget! Pertanyaan terakhir, silakan smart screen. Tindakan menghemat titik-titik air atau listrik antara lain dengan mematikan keran air dan listrik saat tidak dipakai. Aku, Kak! Apa? Konsumsi! Ya, benar! Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Berapa jawaban kalian yang benar? Wow, luar biasa! Kalian semua hebat! Lagi apa kamu, Dek? Ini, Kak, aku habis ngisi jurnal pohon. Oh, jurnal pohon. Iya, Kak. Hari ini, setelah mempelajari bacaan teks berita tentang jejak karbon, kamu lebih memahami tentang mengurangi konsumsi yang berdampak pada pemanasan global. Dengan demikian, hal itu juga akan berpengaruh untuk mengurangi akibat perubahan iklim di daerahmu. Pada akhir minggu, kita akan mengerjakan proyek membuat teks berita tentang kegiatan mengurangi konsumsi yang paling mudah kamu lakukan. Misalnya, kamu akan mengurangi konsumsi makanan dalam kemasan plastik. Kamu juga akan membacakan teks berita itu langsung di hadapan keluargamu. Teks beritamu bisa dilengkapi dengan pembahasan numerasi yang sudah kamu pelajari minggu ini. Kamu boleh mulai merencanakan teks berita itu dengan mendiskusikan lagi bahasan yang dipelajari hari ini dengan orang tua atau walimu di rumah. Selamat berdiskusi! Semangat ya teman-teman! Hai adik-adik di rumah, tahu nggak kalian pohon apa sih yang ada di belakang kakak ini? Ini adalah pohon cendana. Tapi sangat disayangkan, cendana merupakan salah satu contoh tanaman Indonesia yang terancam punah karena perubahan iklim. Jadi, kita semua harus berupaya melestarikannya dan juga sebisa mungkin menekan dampak dari perubahan iklim. Hai adik-adik kelas 4, kalian sudah tahu kan pohon apa yang ada di belakang kakak ini? Betul, ini adalah pohon cendana. Wah, besar banget ya kak pohonnya. Iya, perlu kalian semua ketahui, pohon cendana adalah salah satu tanaman khas Indonesia yang bisa dijumpai di Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kekayaan alam Indonesia memang luar biasa ya kak. Tapi sayangnya keberadaan pohon cendana sudah mulai langka atau terancam punah. Padahal pohon tersebut memiliki nilai jual yang cukup tinggi karena mampu menghasilkan kayu dan minyak cendana yang terkenal akan keharumannya. Ya sayang banget ya kak. Jika persentase kandungan minyak asiri tersebut disajikan dalam bentuk diagram batang, maka akan diperoleh salah satu bentuk seperti pada gambar di samping ini.
pada akarnya mengandung 10% dan pada kayu 8% dan pada ranting 4%. Berkaitan dengan ciri-ciri fisik, terdapat beberapa konsep matematika yang terlibat. Pohon cendana memiliki batang yang berbentuk lingkaran dengan diameter maksimal 25 sampai dengan 30 cm. Tinggi maksimal pohon cendana dapat mencapai 11 sampai 15 meter. Wah, luar biasa ya, Kak. Bahkan daunnya pun sangat identik dengan konsep matematika karena berbentuk lonjong atau elips dengan dua ujung yang membentuk sudut lancip atau kurang dari 90 derajat. Apakah kamu setuju? Ayo, sampaikan pendapatmu. Jangan ragu-ragu ya, teman-teman. Wah, indah banget ya kehidupan di bawah laut. Ikan-ikan dan terumbu karangnya sangat cantik. Betul, tapi sangat disayangkan kalau kita semua tidak menjaganya. Semua itu hanyalah tinggal kenangan. Kenapa begitu, Kak? Perubahan iklim secara global mengakibatkan banyak kerusakan alam di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kenaikan suhu laut yang mengakibatkan kematian pada beberapa ekosistem terumbu karang. Padahal terumbu karang merupakan habitat dan sumber makanan untuk berbagai jenis makhluk hidup di laut. Oh, begitu ya, Kak? Oleh karena itu, menjaga terumbu karang sangat diharapkan demi kelestarian alam Indonesia. Selain itu, beberapa tumbuhan pun mulai terancam punah karena perubahan iklim yang terjadi. Nanti kita akan membahasnya juga. Oke, Kak. Tapi sebelumnya, bagaimana kalau adik dan adik-adik di rumah menjadi wartawan cilik dulu? Yeay, boleh, Kak. Kalian coba tanyakan beberapa hal ini kepada orang tua atau walimu. Dicatat ya. Pertama, siapakah yang kamu tanya? Sebutkan dua jenis hewan laut yang mulai terancam punah di daerahmu. Misalnya, penyu. Penyu adalah salah satu hewan laut yang mulai terancam punah di Indonesia. Sayang banget ya, Kak, kalau sampai punah. Akan tetapi, selama beberapa tahun terakhir, pemerintah telah bekerja sama dengan sejumlah yayasan untuk membudidayakan penyu agar populasinya kembali meningkat. Wow, luar biasa banget ya, Kak. Betul, Dek. Yuk kita lihat tabel di samping ini. Menunjukkan data jumlah penyu hijau dan penyu tempayan selama beberapa tahun terakhir. Ayo perhatikan. Pada tahun 2015, kedua jenis penyu ini jumlahnya menurun ya, Kak. Tapi di tahun 2020 mulai naik lagi ya, Kak. Betul. Buatlah diagram batang horizontal atau mendatar berdasarkan data yang kamu peroleh pada kertas berpetak di samping. Jelaskanlah mengapa jumlah penyu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan. Sedangkan jumlah penyu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Oke, Kak, siap. Selamat mengerjakan adik-adik di rumah. Semangat ya, teman-teman. Wah, ini pohon apa, Kak? Kok tinggi banget ya, Kak? Ini adalah pohon ulin atau biasa juga disebut pohon kayu besi. Wow, keren ya, Kak. Pohon ini merupakan salah satu pohon dari Kalimantan yang mulai terancam punah. Ya, sayang banget ya, Kak. Iya, Dek. Padahal pohon ulin merupakan salah satu bahan konstruksi terbaik sehingga terkadang pohon tersebut digunakan sebagai bahan pembuatan kapal laut. Wow, luar biasa sekali manfaatnya. Kita harus benar-benar menjaga dan melestarikannya. Nah, bicara soal tinggi pohon ulin, mari kita lihat tabel ini. Pada data di dalam tabel, menunjukkan contoh tinggi dan diameter beberapa pohon ulin. Berdasarkan tabel ini, tentukanlah mana diagram horizontal atau mendatar yang benar atau salah. Pada ketiga gambar berikut ini, berikanlah penjelasannya. Apakah gambar diagram horizontal A benar atau salah? Salah deh kayaknya, Kak. Kenapa salah? Apa alasannya? Data pada diagram batang horizontal A, diameter pohon ulin A-nya terlalu besar, sampai 5 meter. Harusnya kan 1 meter. Terus tingginya juga kelebihan, Kak. Harusnya berapa, Dek? Harusnya hanya 30 meter di diagram batang, malah mencapai 35 meter. Bagaimana dengan pohon ulin B? Justru tinggi pohon ulin B
malah berkurang. Tingginya harusnya 35 meter, tapi di dalam data diagram, dia hanya 30 meter, Kak. Wah, adik teliti sekali ya. Hebat, semua jawabannya tepat sesuai dengan data yang ada. Makasih ya, Kak. Nah, bagaimana dengan gambar B ya? Maaf, tidak perlu dijawab dulu adik. Biarkan adik-adik di rumah memperhatikan dan menjawabnya. Bagaimana adik-adik di rumah? Sudahkah kalian perhatikan dan coba menjawabnya? Baik, kita lanjut ke gambar berikutnya. Bagaimana dengan data gambar diagram batang horizontal C? Apa adik boleh jawab, Kak? Tahan dulu, Dik. Sepertinya adik-adik di rumah ingin menjawabnya terlebih dahulu. Silakan adik-adik di rumah. Ayo teman-teman, diperhatikan, jangan ragu-ragu untuk menjawab ya. Kita coba ya teman-teman. Semangat, semangat! Semangat! Bagaimana hari ini? Apa banyak juga yang sudah kita lakukan? Tentu saja dong, Kak. Hari ini kita sudah membaca dan mempelajari teks berita tentang jejak karbon. Lalu, kita juga membuat teks berita berisi imbauan. Kemudian, kita lalu sudah mendapatkan kosakata baru dan bermain games yang seru. Lalu, mencatat jurnal bacaanku. Cuma itu. Enggak dong, Kak. Kita juga mempelajari tentang pohon cendana dan menentukan tingginya berdasarkan diagram batang. Luar biasa. Ada lagi? Kita juga mempelajari pohon cendana dengan beberapa konsep matematika. Lalu, kita juga mengetahui sedikit tentang kondisi alam laut kita saat ini. Lalu, membuat diagram batang tentang penyu hijau dan penyu tempayan, serta memberikan alasan berkaitan dengan diagram batang berisi data penyu ini. Kemudian, kita mempelajari sekilas tentang pohon ulin, lalu membaca data dari tabel, dan berlatihan menentukan diagram batang horizontal yang benar dan salah berkaitan dengan pohon ulin. Banyak sekali yang kita lakukan hari ini, luar biasa kan, Dek? Iya, Kak! Tidak terasa ya, waktu berjalan sangat cepat. Iya, Kak. Tapi, jangan sedih, masih ada hari esok, petualangan kita akan berlanjut lagi. Yeay, asyik! Kalau begitu, adik dan kakak pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa lagi. Dadah! Thank you.